Dia nangislah, kau sudah kawin dengan orang lain, kau kawin tak memberitahu aku. Nah, diam-diam istrinya pergi dari rumah tanpa beritahu, lalu dapat berita dia sudah kawin dengan orang lain hanya karena kebutuhan, keperluan hidup sehari-hari. Masya Allah. Masya Allah. Ini lain lagi. Ini dari Jepang. Bahwa engkau yang ada di hatiku. Jadi walaupun engkau jauh, aku dalam kendaraan, tapi engkau dekat, ada di dalam hatiku. Nah, hiburan lain, kita ke Jepang. Allahu Akbar. Sono toki. Engkaulah yang di hati. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjalanan sudah diisi dengan berbagai-bagai acara. Sekarang saya sudah sampai di ADI, Akademi Dakwah Indonesia, Jalan Bupati Desa Kualu. Sampai di sini dulu, kita sambung lain kali. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.